Halo teman-teman, masih bersama kami ya tentunya di channel Sekitar Laburana. Hari ini kami sedang jalan-jalan ke si kopi-kopi yang berada di Desa Pulodogom. Kemudian kami lanjut lagi ke Ekbangi yang berada di Kabupaten Asahan. Nah teman-teman, sekarang kami mau menuju di dusun si kopi-kopi di Desa Pulodogom. Sekarang ini berada di jalan perkebunan Sinar Mas. Tanam penuh ya teman-teman. Nah, ini sepertinya jembatannya baru dibangun atau senang. Kalau hujan di sini jalannya becek, ampun parah lah. Ini belum seberapa, nanti di depan sana baru jalannya rusak. Sepertinya teman-teman kita motong jalan aja, tidak melalui jalan yang mengarah ke depan sana. Jalannya terlalu rusak, kita memotong jalan. Jalan potong melalui sawitan orang, sawitan batang orang. Jalan potong, kita cari jalan potong bagian situan kembali.